Jadi gini Om, aku pengen cari kerjaan Om, aku bete banget tau di rumah. Waduh, makanya Om juga bingung Rizka, kerja apaan kira-kira ya? Gua lagi beresin burung gue nih, mau dimandiin, tadi udah dimandiin nih. Wow. Ya. Jadi saya sekarang punya burung peliharaan yaitu Foxai. Foxai Sumatera, ya. Wah, ini ngacur banget nih kalau bunyi nih. Ini karena dia capek nih. Aduh. Wow. Ya. Jatuh lagi ininya tuh. Oke, guys. Kita tambahin yang ininya nih biar ini. Pas dulu. Belum. Tunggu dulu. Ntar dulu. Lah. Ini burung kesayangan nih ya. Dah, itu kan. Dah gitu ya. Kan capek kamu jadinya juga. Duh. Ini tadi ininya mana nih? Jangan. Ini tadi. Aduh. Ini dulu lah. Kayaknya dulu. Diam. Guys, jadi ini Foxai Sumatera ya. Jadi kita harus kasih dia makan dulu. Makanannya mana ini? Oh, ini. Kasih makan dulu. Makanannya nih guys, kalau ini Sumatera ini. Baru kita campur dengan ulat. Ulat nih. Udah diam, capek kamunya. Aduh, biar aku aja yang capek, kamu nggak usah capek. Capek kamunya.
Waalaikumsalam. Ya, dia datang lagi. Gak enak kan kalau datang terus begini. Ya, udah masuk Rizka. Ya, Rizka. Ya Allah. Oh iya ya. Ada sama siapa? Sendiri, Om. Waduh. Iya. Tunggu dulu ya, nanti aku lagi ngurusin burung. Ya, tunggu dulu sini. Masuk ya, Om. Iya. Enak kalau dia datang terus-terusan begini. Gue sendiri lagi. Dari mana? Dari rumah, Om. Oh, dari rumah. Gimana sehat? Mamanya sehat? Alhamdulillah. Iya. Oh iya. Sendiri tadi ya? Iya, enggak. Aku juga di rumah lagi bete, Om. Oh, bete? Iya. Aduh. Lagi enggak ada kegiatan. Iya sih. Aduh, urusan gimana dong? Oh iya, Om. Sejak kapan Om suka sama burung? Ya, ini baru-baru ini doang sih. Iya, kamu enggak suka sama burung ya? Enggak. Iya, perempuan suka sama burung. Iya. Ya, baru-baru ini sih, ini ada yang jual dari Sumatera katanya. Mapok saya Sumatera, makanya aku beli. Katanya suaranya bagus banget gitu. Jadi makanya Om betul-betulin ininya, sangkarnya. Bikin ininya, apa namanya itu, ngasih makannya gitu kan. Makanannya apa, Om? Itu ada pur, ada ulet. Ulet. Itu. Ya, tapi ya alhamdulillah sih. Udah mulai ini dia jinak. Jadi gini, Om, aku pengen cari kerjaan, Om. Aku bete lama tau di rumah. Waduh, makanya Om juga bingung, Rizka. Kerja apaan kira-kira ya? Ya, buat Rizka itu apa ya? Ya, bingung juga Om sih. Emang di kantor gak ada apa? Ya di sini kan udah ada yang bersih-bersihin gitu kan. Iya, lagi juga kan di sini laki-laki semua, Rizka. Iya kan, nggak pantas juga kamu di sini. Iya kan, karyawan saya kak laki-laki. Iya itu. Jadi banyak Om nggak mau cariin gitu kan. Pak, jadi Om yang penting ada kesibukan. Mana ya? Emangnya Rizka di tempat ini gak ada lagi mencari kerjaan gitu? Gak ada sih, Om. Aku udah cari. Iya. Beda terus, Om, di rumah. Iya sih. Aduh, gimana ya? Kalau misalnya warung-warung kecil, kamu mau gak? Maksudnya kerja sama orang di warung-warung kecil gitu. Yang penting apa aja deh, Om. Ya, gimana ya? Ya udah, ntar lah ya. Om telepon dulu adik saya. Ya. Adik saya itu kan jualan sayur. Dia nggak punya suami. Siapa tahu dia, dia punya anak satu sih, laki-laki. Tapi nanti aku telepon dulu. Kira-kira dia ini nggak? Mau nggak kalau ada teman dia di situ gitu ya? Lumayan kan nanti nolong-nolongin dia gitu sih. Ya, Om, nggak apa-apa biar ada kegiatan juga daripada aku bete di rumah jadi mikirin si Ono. Aduh, kamu selalu mikirin dia ya? Aduh, wah. Ya, Om, kadang-kadang kan suka kangen, ya nggak sih, Om? Iya, kangen juga ya. Rizka, iya, aduh. Mana ya? Memang kamu udah gak pernah telepon-teleponan sama sekali ya? Iya, Om, setelah saya gak sama dia, jadi saya tuh buntu, Om. Jadi mau keluar juga gak ada gairahnya gitu. Apalagi orang udah tahu semua ya? Iya, malu gitu ya. Tapi sih sebenarnya sih orang juga tahu kan, belum ada ikatan kan gitu kan. Jadi Om, bagaimana caranya aja biar dapat kerjaan aja? Oh iya.
mana, Dek? Oh, bisa ke kantor apa enggak? Bisa ke kantor apa enggak? Ada penting. Ah, ya ada penting ini. Ya. Ya, nanti di sini kita bicarakan ya. Jangan lupa. Jangan lupa ya bawa sayur buat. Jangan lupa bawa sayur buat Abang ya. Ya. Assalamualaikum. Siapa tahu adik saya bisa nerima si Rizka. Ya. Rizka, sini Rizka. Ayam. Ah, jadi begini Rizka. Oh, Om kan punya adik. Dia kan punya warung tuh. Iya. Tapi warungnya biasa-biasa aja, nggak gede sih. Itu adik saya. Siapa tahu nanti dia mau butuh teman dia di situ ya. Iya. Ah, mau nggak kira-kira? Mau. Hah? Mau. Beneran? Ya tapi ya kerjaannya yang paling nanti bantu-bantu dia doang sih. Iya. Ya. Seriusan nggak malu kalau kerja di situ? Warungnya kecil, sayur. Enggak, nggak apa-apa Om. Iya, jadi coba. Tapi ini hanya baru kita ngomongin. Nanti yang jelasnya nanti adik saya suruh kesini. Ya. Kita ngobrol bertiga. Kalau memang dia nanti oke, ya coba aja dulu untuk bantu loncatan aja sih. Iya. Gitu. Ya, kamu tadi udah cerita masalah kehidupan kamu sekarang kan, gitu kan? Jadi makanya saya, Om juga bingung juga kalau kamu sering-sering kesini kan, jadi gak enak juga sayanya gitu kan? Nah, gitu kan. Tapi kalau sebenarnya kalau cuma hanya sekedar main sih nggak apa-apa kalau sini mah. Ya, istilahnya juga anak-anak banyak kok kan, gitu kan? Iya. Apa aja deh Om, yang penting mah halal. Iya sih, ya itu juga kerjanya mungkin nggak begitu berat sih. Yang penting paling ngurusin anaknya, masak gitu-gitu di sini. Paling nyapu, bersih-bersihin aja paling itu. Jadi adik saya itu juga dulu dia di Medan, saya suruh ke Jakarta, saya bukain dia warung. Jadi makanya nanti saya ngomong sama dia kalau Rizka ikut dia aja gitu kan. Ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya.